sukanya itu apa? Sukanya ya itu kebecekan. Ya ada sukanya sih sebenarnya, gimana lagi kan kita butuh. Jadi kita sebagai pejuang rupiah harus tetap semangat gitu kan ya. Padi buat dimakan nantinya, ya kita kerjakan dulu buat padi. Memang pekerjaan Pak Faiz ini sahabat muda sangat luar biasa, yang merupakan dia itu pejuang rupiah untuk mendapatkan sesuatu. Dia rela berkotor-kotoran terjun ke sawah untuk mengerjakan dan mengendarai. Ya sudah mau diwawancara sama bunda, dan mudah-mudahan sahabat bunda. Demikianlah wawancara bunda dengan seorang yang selalu mengerjakan pekerjaan menraktor di sawah sebelum ditanami oleh padi. Dan mudah-mudahan video bunda kali ini ada manfaatnya dan ada suatu motivasi buat kita untuk mencari sesuatu atau mencari pekerjaan itu tidak hanya mengerjakan hal yang mudah, dan hal yang sulit pun perlu kita coba. Mudah-mudahan kedepannya bunda bisa mengerjakan pekerjaan seperti Bang Faiz, mencoba bagaimana menraktor di sawah yang mungkin suatu pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh para petani.